Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lia Mai. Di hari pertama bulan Ramadan ini, semoga teman-teman kuat menjalankan puasanya ya. Tidak hanya menahan nafsu makan, tapi juga nafsu yang lain, termasuk mengontrol emosi. Oh iya, apa teman-teman sudah memiliki rencana untuk hari ini? Mau mengaji berapa ayat, surah, atau bahkan ada yang udah berencana mengaji sekian juz? Atau ada yang berencana memberikan takjil di jalan, musola, atau masjid-masjid? Atau kalian cuma mau ngabuburit bersama teman dan keluarga di luar rumah? Alhamdulillah ya teman-teman, semoga rencana itu bukan tinggal rencana, tapi serius dipraktekkan. Insya Allah pahala dari Allah berkali lipat. Amin. Ngomong-ngomong soal ngabuburit nih, Lia Mai kepingin banget loh ngabuburit di masjid di tepi pantai kayak hari ini nih teman-teman, sambil melihat sunset dan ombak yang bergulung manja, atau menyaksikan daun-daun yang bergerak tertiup angin dan burung-burung pulang keperaduan, mendengar desiran angin yang menerpa kulit, lalu deru ombak kecil yang menenteramkan hati dan pikiran. Masya Allah, betapa kagumnya dengan ciptaannya. Jangan lupa untuk mengaji ya. Mengaji di suasana seperti ini menambah rasa khusyuk. Semakin ingat terhadap Allah, semakin dekat dan semakin syukur dengan apa yang diberikan Allah untuk kita. Nah, setelah sholat maghrib dan menikmati takjil di sini, kalian boleh mampir ke TKP ya, Taman Kuliner Paciran yang ada di sebelah sini. Deket kok, sudah Lia Mai upload nih di atas sini linknya ya. Kalian bisa berbuka puasa dengan menu yang beraneka ragam. Wah, mantep banget kan dapat semua. Oke teman-teman, semangat menunggu buka puasanya ya. Maksimalkan amalan baik hari ini. Semoga Allah terima ibadah kita semua. Amin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya. Barokallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.